apa coba? Sakit? Iya, sakit perut. Nah, apa yang dirasakan ketika kamu sakit perut? Apa yang kamu rasakan? Mules. Hah? Mules. Kardo apa? Mules. Iya, mules. Apa lagi? Boleh.
Ya, semua kalian sudah bisa menggunakan membuat satu iklan dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, coba lihat buka bukumu halaman 52. Sudah? Halaman 52 sudah? Sudah dibuka? Sudah dibuka? Coba kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 tunjuk tangan. Baik, si Wani, coba si Hani. Si Udi, coba si Coki. Si Siti, coba si Maria. Kita sama-sama melihat tentang apa itu penyakit diare, apa penyebabnya, dan apa yang kita lakukan ketika sakit diare. Frekuensinya terlampau banyak. Keluar dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi, sebentar lagi masuk lagi kamar mandi, sebentar lagi masuk lagi kamar mandi. Jadi itu merupakan salah satu penyebab dan salah satu gejala dari dia. Kemudian apa? Perutnya mules, perutnya melilit. Pernah kamu merasakan setelah kamu memakan makanan yang pedas, perutmu itu terasa tiba-tiba sakit ya? Sudah? Itu juga adalah salah satu penyebab dari dia diare, memakan makanan pedas. Ini ada berdiskusi kembali. Sudah? Dari iklan tentang gangguan pencernaan manusia, penyebab gejala dan penanganannya. Coba, tadi kita sudah belajar tentang salah satu penyebab dari gangguan pencernaan manusia. Coba isi, kerjakan 10 menit. Sudah? Kerjakan 10 menit. Coba kerjakan 10 menit tentang apa itu hasil dari kelompok masing-masing. Sekarang kita mulai dari kelompok 2. Coba siapa yang bacakan berdiri. Yang kelompok 2 gantian. Minumlah obat oranin 2, minumlah obat estrostop 3, jagalah kebersihan. Ya, sudah? Baik. Yang lain ada yang mau menanggapi? Baik, tepuk tangan untuk kelompok ya. Kita akan menyimpulkan hasil diskusinya. Ini nanti adalah catatanmu di rumah. Baca di rumah lagi supaya kamu ingat. Baca percakapan itu adalah kelompok pertama. Sudah dibuka? Sudah? Coba lihat di sini sama-sama. Lihat baik-baik, amati gambarnya. Sudah? Coba dari iklan di atas, apa yang kamu lihat dari tarian tersebut? Coba sini si Septi, apa yang kamu lihat dari iklan ini Septi? Iya, ada kipasnya. Kemudian si Luna, apa yang kamu lihat tadi Luna? Hah? Iya, ada kalungnya. Kemudian si Gusti, apa yang kamu lihat Gusti? Apa? Apanya lagi yang unik dari ini? Ada kipasnya, ada kalungnya. Apa lagi, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Apa? Iya, dia punya mahkota. Ini adalah properti tari yang digunakan. Udah? Coba lihat ke depan, jangan berbicara. Lihat, properti adalah alat-alat yang digunakan oleh peserta tarian. Kemudian, tarian itu memiliki properti yang digunakan. Seperti tarian itu menggunakan baju yang tersendiri, warnanya berbeda. Dah, kemudian hiasan kepalanya ada. Kemudian apa? Dia punya ikat pinggang di pinggangnya. Kemudian alat-alat yang lain, tadi ada kipasnya. Kalau di tempat lain ada piring, ada topeng. Dah, lihat di Indonesia itu kita memiliki ada. Iya, ada LKPD yang seperti ini. Sudah? Setelah kamu amati dengan kelompokmu, kemudian coba isi. Ini, tuliskan properti yang digunakan dalam tarian tersebut.
tersebut. Sudah? Ketika kamu tuliskan, buat di buku di LKPD yang sudah ibu bagikan. Coba kerjakan 3 menit saja. Dan hanya 3 menit. Masih ada beberapa orang yang nilainya masih sedikit, masih kurang. Nanti orang-orang ini akan dibagikan tugas di rumah sebagai penambah nilainya. Nah, anak-anak, di sini kita sudah selesai belajar tentang pelajaran hari ini. Baiklah, apa yang kita pelajari hari ini? Apa aja tadi yang pertama? Apa aja yang pertama? Berarti apa? Tari, apa lagi? Gangguan pada sistem organ pencernaan, yaitu di? Halaman 58. Sudah dibuka? Ini nanti baca di rumah agar besok kita bisa belajar dengan semangat. Kemudian setelah itu, sebelum kita pulang, di ruanganmu dan nanti pulang hati-hati di jalan. Kemudian PR-mu kerjakan di rumah, ingat dengan bantuan orang tua. Buat secantik mungkin dan buat sekreatif mungkin. Kemudian sebelum
dipimpin oleh si Jonathan. Baiklah.